Media Sriwijaya. Satu unit truk Mitsubishi kontainer dengan plat B9382EZ terguling di atas underpass Simpang Patal Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Fuso berwarna biru ini mengalami kecelakaan dan oleng sehingga terguling ke tengah jalan. Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Rendy Surya mengatakan, penyebab tergulingnya truk kontainer itu lantaran pecah ban pada bagian belakang sebelah kiri. Truk ini dari Kandang Kawat mau ke Abi Hasan dan ketika di simpang Patal bannya meletus lalu terguling di tengah simpang underpass Patal, katanya. Kondisi Fuso mengalami pecah kaca depan, selain itu kulit ban mobil bagian belakang sebelah kiri mengalami robek. Terlihat pula pecahan kaca berserakan di lokasi dan terdapat tumpahan oli di sekitaran mobil. Untuk mengantisipasi tumpahan oli melebar, petugas menyiapkan satu pikup pasir yang selanjutnya digunakan untuk menutupi tumpahan oli tersebut. Akibat dari kecelakaan ini arus dari jalan AKBP Cek Agus dan MP Mangkunegara tersendat karena adanya pembagian arus lalu lintas. Rendy menjelaskan dalam kecelakaan tunggal ini tidak menyebabkan korban jiwa dan sopir melarikan diri. Namun pasca kecelakaan sopir dari truk ini sudah kabur, dan kami tengah mencari sopir tersebut, katanya.